Halo sahabatku, ketemu lagi dengan saya di channel Krisman Gis. Pada video kali ini kita akan memperbaiki lampu depan motor ini ya, lampu utama. Jadi lampu utama ini kadang nyala, kadang mati ya, ini lampunya ya. Nah, ini kalau malam jadinya gelap ya dan berbahaya. Ini kita akan coba nyalakan dulu ya, nyalakan dulu. Ininya motornya. Kita kontak dulu. Kita kontak. Kita nyalakan. Nah, ini ada switchnya ya. Ini switch lampunya kita coba. Switch lampunya kita nyalakan. Nah, ini harusnya ini kalau posisi seperti ini ya. Posisi ini off. Sedangkan ini on ya, harusnya lampu nyala. Kita lihat ya. Nah, ini sahabatku, jadi lampunya nggak nyala ya, harusnya nyala. Kita gas juga nggak nyala nih ya, nggak nyala. Oke, ini biasanya kalau masalahnya seperti ini, kadang nyala kadang mati itu pada switchnya ya, pada switch sini ya, pada switch sini ya. Kadang masalahnya di switch ininya yang sudah kotor atau bermasalah lah, intinya di switch ininya. Oke, kita akan coba bongkar ya. Ini bongkarnya cukup dengan test pen atau obeng ya, dengan test pen atau obeng dicongkel ya sininya ya, hati-hati nyongkelnya. Nah, ini tinggal dicongkel seperti ini aja ya. Seperti ini ya. Nah. Ya, nih. Nah, seperti ini ya, sahabat-sahabatku. Ini memang sudah kotor sekali ya. Ini kotor. Banyak debunya ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita lepas ya kabelnya, konektornya. Ini kotor ya, sangat. Yang ini juga kita semprot ya, kotor. Kita akan bongkar ini switchnya ya, switchnya kita bongkar karena takutnya di dalam switchnya ini kotor atau udah rusak ya. Kita akan bongkar ininya, kita bongkar switchnya ya, kita pastikan switchnya ini apakah bermasalah atau hanya cuma kotor. Kita bongkar. Sudah bersih ya, kita akan pasang kembali. Oke, switch sudah dirakit kembali, kita akan pasang ya, kita akan tes coba lampunya akan nyala apa enggak.
Oke sahabatku, kita pasang kembali ya switchnya sudah kita bersihkan. Kita bersihkan, pastikan normal ya. Kita pasang kembali. Ini tinggal dimasukin seperti ini ya. Yang satunya juga kita masukin. Kita tinggal pasang ya. Seperti ini, kita akan coba apakah sudah nyala atau belum. Kita nyalain ya, kita nyalain motornya ya. Ini switchnya belum di on ya. Lihat. Ini belum nyala ya karena switchnya belum di on. Sekarang kita on switchnya. Ini udah kita on ya, udah kita on. Nah, ini sudah nyala ya. Sahabat-sahabatku sudah nyala. Ternyata memang benar ya switch utamanya yang rusak. Bukan rusak ya, tapi kotor. Bukan rusak, tapi kotor ya. Ini udah normal kembali. Jadi sahabatku, kalau ada kasus seperti ini ya, misal lampunya nggak nyala atau kadang nyala, kadang mati. Nah, kita sebelum bongkar ini ya, sebelum bongkar lampu, kita cek dulu switchnya ini ya. Kita cek switchnya ini ya. Ini di switch utamanya ya. Ini switch utamanya, terus ada juga ini switch jarak jauh sama dekatnya ya. Ini dua-duanya nih, ini sama ini sudah kita cek normal. Lampu belum nyala, berarti baru kita bongkar lampunya. Kalau ini masalahnya tadi di switch utamanya ya, di switch utamanya. Untuk switch jarak jauh dekatnya normal ya.